Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa khususan ila Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafil Hizami An-Nawawi. Hafizahullahu subhanahu wa ta'ala wa ra'ahu fi quburihim wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi hurmatihi wa bi haqqihi wa bi haqqil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis hadis utawi hadis kang nomor 6 iku diriwayatkan an Abi Abdullah an Nu'man bin Bashir. Diriwayatkan saking Abi Abdullah an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi ngridani sapa Allah anhuma saking Abi Abdullah dan Ibnu Bashir. Qala ngendika ya se Abi Abdullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh hale bersabda sapa Rasul innal halala bayyinun wa innal haram wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, katanya. Innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas. Jadi ya kita itu sudah rasa itu, sudah tahu bahwa oh ini halal, oh ini haram, jelas semuanya itu. Gak ada yang ragu-ragu. Jadi seperti sampean melihat orang bergaya apa, ada yang melampaui batas itu sudah jelas di hati itu terasa. Karena apa? Kok terasa? Karena Tuhan memberi ilmu kepada kita itu. Begitu manusia itu trot dilahirkan oleh ibunya, kata Tuhan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa dan sesamanya aku ilhamkan kebaikan dan keburukan. Akan bahagia orang yang mengembangkan kebaikan itu, akan merugi orang yang mengotori kebaikan itu. Jadi manusia itu menurut para pemikir dunia punya dua potensi. Potensi patuh dan potensi melanggar. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya itu, pada umumnya manusia itu condong melanggar. Karena condong melanggar, maka manusia harus dididik. Nah, itulah sebetulnya misi Rasulullah pendidikan itu dari dalil tadi itu. Sudah terasa bahwa halal itu bayyinun, haram itu bayyin. Wa bainahuma mustabihatun, di antara kedua-duanya itu tidak kepada haram juga tidak kepada halal. Namanya syubhat. La ya'lamuhunna, tidak akan pernah mengetahui sama sekali siapa katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu. Ini miliknya siapa? Ini apa? Ini halal apa haram? Enggak ada yang tahu. Mayoritas manusia itu. Wa man ittaqa asyubhati faqad istabra'a. Orang yang apa? Menjauhi takut kepada syubhat faqad istabra'a li dinihi, maka telah bebas diam dalam agamanya wa irdihi dan tujuannya. Waman waqa'a fi syubhat, waman utawi sing sapane wong waqa'a kan tumeka kan jatuh fi syubhati di dalam syubhat waqa'a fil haram. Jadi kalau kita mau memakan barang yang syubhat maka haram sudah. Jadi kalau syubhat itu enggak usah dimakan. Yang halal tidak saya makan, kemarin ada ayam ke sini. Buak-buak. Tidak saya beleh itu. Karra'i seperti pengembala
jar'a hawlal hima. Jar'a mengembala ya syara'i hawlal hima, dikelilingi yang dilindungi. Enggak boleh. Ini yang dilindungi itu. Terus sampean dan saya angun di sini. Ini bahaya, bahaya. Jadi itu jatuh kepada sobat. Yusiku ayyar ta'afihi. Yusiku khawatir ayyar ta'ah yanto apa? Tumeko. Jadi angun kepada yang dilarang, fihi kepada yang dilarang itu. Jadi mengkhawatirkan memang seorang pengembala kambing mengembala ini yang dilarang. Terus pengembala di sini ini khawatir akan jatuh makan larangan tadi itu. Ala inna likulli malikin hima. Ingat, bagi setiap anu pemilik itu ada apa? Ada apa? Larangan. Seperti ini kan miliknya kita. Yang boleh ke sini ini hanya kalian-kalian. Larang, dilarang. Jadi setiap pemilik itu mempunyai apa? Otoritas sendiri mana yang dilarang. Ala wa inna himayallah maharimuhu. Ala ingat wa inna himayallah himallah. Sesungguhnya larangan Allah itu maharimuhu, keharamannya itu ya larangan itu. Larangan. Jadi Allah itu melarang karena haram. Jadi memudaratkan kepada kita. Kalau Allah tidak melarang berarti bermanfaat bagi kita. Ala wa inna fil jasati mudghah. Ingat, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhatil jasadu. Ketika segumpal darah itu soleh, anu sehat, saluha maka soleh semuanya, apa al jasadu jasad kulluhu. Jadi ada segumpal daging di sana ini. Kalau daging ini kotor, rusak, mati kita itu. Wa idza fasadat, kalau itu sehat semuanya, kita itu hidup. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Kalau rusak, maka badan ini rusak, mati. Ala wahiyal qalb. Jadi ada dulu itu AAG mengatakan manajemen hati. Hati itu like in this life. Tidak bisa menjadi manajer. Tidak bisa. Nah, ini dalilnya bahwa hati itu alat penetralisir. Kok hati kita itu seperti api? Api itu ada selnya yang mati, sehingga kalau makan telur horon itu alergi. Maka hati itu sebetulnya terdiri dari materi dan imateri. Hati yang materi seperti ini nih, alat penetralisir. Nah, kok hatinya apa sehat semua, makan apa sampai tidak alergi. Kok salah satu hatinya itu selnya mati, alergi. Kok selnya mati semua, mati, orangnya mati. Nah, itu yang materi. Yang imateri itu hati itu alat anu tempat ketenangan jiwa. Kok saya sampai sampean itu enggak tenang jiwanya? Katanya Tuhan apa ana bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya zikir dan ingat kepada Allah hati kita bisa tenang. Nah, orang yang hatinya tenang itu bisa bersyukur. Nah, kalau kita tidak bisa bersyukur itu murtad kita. Karena kata Tuhan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi, jika kalian itu bersyukur akan aku tambah, kalau tidak siksaku pedih. Maka kita sebagai manusia itu supaya mampu kita bersyukur kepada Allah selalu, ada tiga yang perlu kita siapkan. Pertama, hati kita tenang, kerasan, bahagia, mau bisa bersyukur. Dua, bisa berpikir besar dan berjiwa besar. Nah, kalau orang tidak bisa berpikir dan besar dan berjiwa besar, mesti tidak bisa bersyukur. Murtad semua. Beli apa saja kemahalan lalu ngeridu, tidak bisa bersyukur. Padahal enggak ada yang kemahalan itu.
kalau kita mau berpikir besar dan berjiwa besar. Yang ketiga, baru kita bisa bersyukur kalau kita mampu mengambil hikmah dalam segala hal. Jadi kita ketemu apa saja, ambil hikmahnya. Nah, kok seperti Nak Lia ini, kandungannya rusak, ambil hikmahnya. Jangan sampai tidak diambil hikmahnya. Katanya para ulama, orang yang mampu mengambil hikmah di dalam segala aspek kehidupan, sebetulnya dialah yang terkaya di dalam kehidupan ini. Jadi mereka itu ada tiga cara kita supaya bersyukur kepada Tuhan itu. Satu itu senang, dua itu berpikir besar dan berjiwa besar, tiga itu mampu mengambil hikmah di dalam segala aspek kehidupan. Jadi hati itu ada materi dan ada imateri. Hati yang materi ini, hati yang imateri itu seperti hatinya sampean dan saya ini lebih luas daripada alam semesta. Nah, itu yang imateri. Kalau hati yang materi hanya segini itu. Kalau diambil terus digodok, dimasak, ya enak. Ada yang bertanya? Iya. Hah? Gak ada yang bertanya? Iya, ada. Jadi hikmahnya ngaji ini, kita itu halal jelas, haram jelas. Jadi gak ada yang ragu-ragu. Orang yang tidak sekali sekolah pun tahu, oh itu haram, itu halal. Orang yang tidak sekolah lu tahu. Kenapa? Karena oleh Tuhan dikasih ilmunya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan sesamanya aku ilhamkan kebaikan dan keburukan. Akan bahagia yang mengikuti kebaikan, mengembangkan kebaikan itu, akan merugi orang yang mengotori kebaikan itu. Nah, lalu apa? Karena jelas, jangan sampai kita mendekat sesuatu yang dilindungi milik orang lain, dilindungi. Kalau angun di tempat yang dilindungi itu, wong namanya wedus, wedus angun, wedus, wedus itu melanggar, sering melanggar. Jadi diingatkan oleh Rasulullah sudah. Nah, tapi gini, kita mau menghukumi seseorang itu lihat adatnya. Al-adatu muhakkamah itu. Seperti di sini, kalau ada sapi makan padi, lalu kalian hakim dilaporkan siapa yang dihukum, siapa yang salah, yang punya sapi. Nah, kalau di ano, di Bawean ada sapi makan tanaman, makan padi. Lalu kalian hakim lapor kepada kalian siapa yang salah? Hah? Yang enggak orangnya, yang punya tanaman. Kenapa kok yang punya tanaman? Di Bawean itu sapi dilepaskan. Yang punya tanaman itu yang menjaga tanamannya. Nah, kalau di sini kan sapi tidak dilepaskan. Kok ada sapi lepas makan tanaman harus ganti? Kalau di Bawean enggak, sapi makan tanaman, yang punya tanaman yang salah, ngapain tidak dijaga? Jadi melihat adatnya. Sekian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sekali lagi,
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi wa dhuhur wa fikila wa kutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.